Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta untuk tidak ada lagi penggelembungan atau markup anggaran di kalangan komunitas pertahanan maupun TNI. Menurutnya, praktik tersebut menjadi sebuah pengkhianatan besar bagi negara dan juga anak buah. Hal tersebut disampaikan Prabowo lantaran ia mencium adanya upaya markup anggaran baik di kalangan komunitas pertahanan maupun TNI. Mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan di kalangan TNI, kata Prabowo Subianto. Tidak boleh lagi praktik-praktik markup gila-gilaan. Markup adalah mencuri uang rakyat. Saya mohon semua kalangan, apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista itu, menurut saya adalah pengkhianatan besar terhadap negara, bangsa, rakyat, dan terhadap anak buah, tambahnya.